Sebanyak 90 lebih barang bukti kendaraan roda 2 ini berhasil diamankan petugas kepolisian Sampang saat melakukan gelar operasi cipta kondisi selama 6 hari sebelum memasuki masa tahapan kampanye pemilu Kada Sampang. Puluhan unit sepeda motor ini terpaksa diamankan karena sang pemilik kendaraan tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan saat terjaring operasi. Selain tidak dilengkapi dengan alat kelengkapan kendaraan, alasan gelar operasi cipta kondisi menurut pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi masyarakat tertib saat pelaksanaan masa kampanye selama 14 hari ke depan. Terjaringnya knalpot tilo yang dipasang pada kendaraan roda 2 ini juga dianggap sebagai salah satu faktor untuk digunakan konvoi berkampanye oleh pendukung pasangan calon. Kabak Operasional Polres Sampang, Kompol Alfian Nurizal mengatakan, gelar operasi ini sebagai bagian menciptakan situasi kondusif jelang pemilu kada. Menindaklanjuti pentahapan pemilu kada 2012, di mana untuk Polres Sampang saat ini melakukan kegiatan cipta kondisi dengan Harkam Tipmas, yaitu kita mengamankan beberapa SPM berjumlah 96 SPM yang kita amankan, di antara lain mereka tidak melengkapi dengan beberapa alat perlengkapan sepeda motor maupun SIM dan STNK-nya. Sementara pelaksanaan masa kampanye pemilu Kada Sampang tahun 2012 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 25 November hingga tanggal 18 Desember mendatang. Dari Sampang, Madura, Muhammad Sodik melaporkan.